tidak ada kepentingannya terhadap saluran air dan bahu jalan. Kalau memang mereka mengatasnamakan UMKM, saya sarankan mereka tolong daftar UMKM ke tingkat kecamatan penjaringan atau di kelurahan Pluit agar keberadaan dagangan kalian tidak di atas saluran air, apalagi berjualan di bahu jalan. Kalau kalian mengatasnamakan UMKM, ya berarti harus patuh, harus ada yang membina. Pembinanya siapa? UMKM Kecamatan Penjaringan. Kalau sudah masuk ke dalam UMKM Kecamatan Penjaringan, artinya kalian akan ditata dengan baik. Enggak liar seperti ini, mengatasnamakan UMKM tapi jualan di atas trotoar, mengatasnamakan UMKM tapi berjualan di bahu jalan. Ya ini yang enggak benar. Gitu loh. Dan saya mau sampaikan lagi, kalau mau dapat berita total dari saya, hari ini datang ya anggota dewan yang namanya Gani Suwondo dan anggota DPR RI yang namanya Darmadi Durian. Kata dia dari partai mana? Saya akan bikin statement keras sama dia, jangan ikut campur memperkeruh keadaan di lingkungan RT 11. Saya pesan lagi sekali lagi kepada ya Darmadi, ya Darmadi, Durian, siapa namanya nih sebentar? Ya, Darmadi Durian Darmanto dan satu lagi Gani Suwondo selaku anggota DPRD DKI Jakarta. Saya berpesan tegas kepada dia, tolong dicatat ini ya. Jangan ikut campur di dalam urusan RT 11 karena bukan kapasitasnya. Gitu. Saya akan lakukan langkah-langkah yang tepat untuk menindaklanjuti pergerakan mereka. Dicatat Mbak, tolong Mbak, itu Mbak. Siap, baik. Itu. Dua orang ini. Saya nggak menyebut nama partai, Mbak. Tolong jangan sebut nama partai. Ya, kehadiran anggota DPRD DKI Jakarta yang bernama Gani Suwondo, ya. Dan kehadiran dari anggota DPR RI yang bernama Darmadi Durianto yang datang ke lingkungan RT 11 dan datang ke lingkungan ruko-ruko yang melanggar, ya, jangan memperkeruh keadaan. Saya kasih tahu, saya akan tindak lanjut. Dicatat. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.